Untuk hari Senin, tolong pakaian diperhatikan dari atas kepala sampai ujung kaki harus sesuai dengan tata tertib pada hari itu. Senin ya Senin, Selasa Selasa, Rabu Rabu, Kamis Kamis. Kemudian sepatu harus diletakkan di rak yang sudah disediakan dengan rapi. Paham ya? Paham nggak? Iya. Jadi itu salah satu etikanya. Tidak ada yang memakai sandal. Semuanya pakai sepatu tertutup. Perhatikan. Jadi tidak ada yang ngobrol dengan teman pada saat UNBK. Tidak ada yang nyenggol, tadi sudah dijelaskan sama Mem Sulastri. Kemudian diingatkan kembali, tolong hanya boleh nanya adalah ke pengawas dan proktor yang ada di ruangan masing-masing. Dan diingatkan kembali, sebelum masuk ruangan, usahakan sudah ke kamar kecil. Usahakan sudah ke kamar kecil, supaya kalian pada saat UNBK tidak pengen ke kamar kecil. Ya, menghindari banyak yang izin mau ke kamar kecil. Ya, jadi usahakan sudah ke kamar kecil. Di beberapa papan pengumuman sudah tertulis bahwa jadwal UNBK sesi pertama jam 7.30 sampai jam 9.30. Jam 7.30 itu mulai mengerjakan soal. Jadi kalau tadi Bu Tuti mengatakan jam 6.30 sudah ada di sini, kumpul di aula ini semua, yang mau sarapan di sini, supaya nanti kamu tidak buru-buru. Ya, khusus ini bagi yang sering terlambat. Jadi jangan sampai nanti jam 7.30 baru nyampe di gerbang sekolah, lari-lari, jatuh. Ya, tolong yang mengendarai sepeda motor, tolong. Ini teman kamu kemarin satu kecelakaan. Hari ini hadir? Enggak. Untuk yang perempuan berdiri semuanya. Berdiri, kemudian agak bergeser ke kiri. Jadi nanti bersalaman dimulai dari anak laki-laki sampai ke sana ya, keluarnya dari sana ya. Pertama ya. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu. Bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu.
أحمد المصطفى.